masih luas di negeri ini. Kita keluar rumah. What the hell? Udah keledakin tempatnya teman-teman. Belerangnya baunya mirip sama kayak yang di Sindoro dulu. Kalian bisa lihat asap-asap ini. Ngomong-ngomong, ini merconku tadi. Ini aku agak aneh ya ngelihat tempat ini sekarang malah makin hancur. Ini bukan gara-gara efek merconku ya sampai rusak kayak gini, enggak ya. Ini dari atas ini teman-teman. Mercon yang kupakai tuh enggak sebesar itu. Ini loh bekas ledakannya di sini nih loh. Nih, kalian bisa lihat kecil kan? Kecil cuman kayak gitu doang. Ini bukan aku yang rusak teman-teman. Tapi kalau kita boleh review sedikit. Ini emang gimana? Aku masih gregetan sama tempat ini gara-gara kejadian waktu itu tuh. Padahal itu udah Maret nih, sekarang udah September teman-teman. September tanggal 1. Aduh, jadi kami sosolan jadi nggak jadi belepotan ngomongku, sorry ya. Banyak yang berubah dari tempat ini semenjak Maret lalu sampai September sekarang. Kalian bisa lihat, ini udah hancur di sini. Perasaan dulu aku datang ke sini semuanya masih bagus, nggak ada yang hancur. Tapi kalau boleh aku bilang, kayaknya ini orang nyuri listrik deh. Adakah yang mati di atas itu sama kayak di video sebelumnya dulu? I don't know ya. Halo? Gak ada orang kan? Listriknya pada diam, ini ada bekas telapak-telapak orang jalan ini buat naik ke atas itu nih kayaknya. Man, dulu kayaknya gak sehancur ini loh. Dan ini bukan nyuri listrik, nyuri kabel maksudnya. Ini kayaknya kabel-kabel yang berhasil mereka bredelin tapi nggak diambil yang ini. Ini yang bagian sini udah ancur-ancur, dulu nggak seancur ini loh tempat ini. Kabel-kabelnya udah pada diambilin. Oh iya, tadi aku lihat ada AC-nya itu juga udah kan pada dicopotin teman-teman. AC-nya tuh pada diambilin juga gitu, AC-AC zaman dulunya gitu. Nggak tahu deh. Jangan-jangan di sini kloset juga pada diambil nih. Ah iya tuh, di situ dulu ada showernya tuh udah hilang sekarang. Sebenarnya aku dari yang video yang dulu itu kan memang bikinnya kan Maret ya teman-teman ya. Bikinnya Maret. Kenapa aku uploadnya Agustus yang pertama? Filenya hilang. Hey, what's up boys and girls? Filenya ketelingsut di harddisk yang lain teman-teman. Jadi aku punya 3 harddisk. Nah waktu itu tuh aku lupa, karena salah satunya penuh yang biasa buat nyimpan file. Itu akhirnya aku simpan di harddisk yang lain. Akhirnya kelupaan. Habis itu beberapa bulan seiring berjalannya waktu, pas bersih-bersih harddisk, tiba-tiba baru keinget lihat filenya. Oh, ini videoku yang dulu nih. Akhirnya baru ketemu sekarang, baru bisa diupload sekarang teman-teman. Dan ada hal lain lagi kenapa aku uploadnya lama. Selain karena itu, keuntungan yang lain adalah meminimalisir tempat itu tuh dijarah cepat mungkin gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ya begitulah teman-teman. I don't know. Jadi semenjak aku nemu tempat ini, itu tuh
kan itu kan belum ku upload ya. Setelahnya itu udah banyak YouTuber yang datang ke sini, teman-teman. Banyak banget YouTuber yang datang ke sini. Tapi enggak tahu juga ya. Ya begitulah, teman-teman. Aduh, aku masih shock sama teman ini. Dulu aku KO di sini, harus ku akui, aku KO di sini. Bagaimana hantu penghuni tempat ini? Nanti aku akan cek ya. Apakah masih sehebat dulu hantu-hantunya? Atau sudah tidak hebat lagi karena ledakan mercon tadi? Ini footage ini akan kulihatin ke kalian, lokasi-lokasi yang tadi aku lemparin mercon. Itu memang suaranya kenceng banget, tapi tidak bersifat penghancur gitu, yang sampai kacanya hancur, yang lainnya hancur. Enggak akan ada yang hancur kok. Let me show you. Ini lokasi kedua yang tadi ku lemparin mercon. Mana sisa-sisa merconku? Nah ini sisa-sisa merconku, teman-teman. Kalian lihat tidak ada yang hancur ya di sini ya. Tapi aku penasaran. Oh, kalau ini mah dari dulu emang udah di jebol orang ya, cuman plafonnya dulu nggak di sini nih. Dulu masih nempel di atas itu tuh. Tapi nggak ada yang hancur ya gara-gara mercon ya. Terus yang satunya lagi di bawah situ. Mari kita lihat. Kalau yang tempat ini sih dari dulu sampai sekarang masih sama aja ya. Memang kosongan dari dulu. Cuman yang bagian atas itu yang kok malah beda gitu. Ini dulu dibanting nih pintu yang ini nih. Maret dulu nih. Tanggal 2 dulu aku belum punya alat-alat tuh. Kayak sekarang EMF, ERT sama thermal sama spirit box. Nah, ini bekas merconku yang tadi nih. Sih, nggak ada yang rusak kan? Cuman suaranya kenceng doang gitu mercon, tapi nggak kayak granat gitu menghancurkan segala-galanya, nggak. AC-nya udah pada didedelin, astaga sulit banget ngomongnya. Oke, aku mau pakai ERT, aku mau lihat tempat ini masih seangker dulu atau enggak. Dulu aku belum punya alat-alat yang keren kayak sekarang nih. Oh iya. Aku mau liatin ke kalian sekarang jam berapa ya. Oh, kalian bisa lihat jam 1:16 1 September Jumat 1 September. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 1:17. 1:17 teman-teman. Jumat 1 September 2023. Sip. Oke teman-teman, ini ERT-nya. Mari langsung saja kita coba. Daniel kelihatan. Oke, netral. Aku lupa kok di sini. Kayaknya dulu di sini nggak ada barang-barang ini deh. Ini apa sih nih? Kursi di jok mobil ya. Dan ini apa ini? Wow, sempat naik teman-teman. Tuh, Lah, di kursi ini naik teman-teman. Udah gila. 0,13, 0,16. Lul, kalian bisa lihat nih. Tuh. Tapi nggak kuat, teman-teman. Waduh, fix tempat ini angker, cuy. Udah gila. Ya, ada apa nih di kursi ini nih? Kenapa dia bisa naik kayak gini ya? Ini hantunya duduk di kursi apa gimana nih? Kejungkel sekalian nih. Salah siapa? Maret waktu itu aku dibikin ketar-ketir di sini. Tuh. Masih kuat teman-teman. Nggak ngerti. Emang di kursi ini ada listriknya apa ya? Aneh. Ini apa ini? Apa ini? Ini layang-layang ya? Wah iya, layang-layang teman-teman. Udah gila, kenapa ada di sini ya? Tapi ngomong-ngomong, ternyata tempat ini tuh bereaksi juga loh. Kalau yang di sini yang nyala electric field. Tapi kalau yang di sini tadi magnetic fieldnya nyala, tuh, cuman nggak terlalu kuat teman-teman. Tuh, begitu diarahin ke kursi ini, kuat dia. Tadi sampai 16 kalau nggak salah. Ada apa di kursi ini? Oke, fix tak pakai tidur kamu nih kursi nanti. Tapi nggak kuat teman-teman alatku. Mungkin karena tempat ini udah kemasukan banyak YouTuber kali ya, makanya yang di sebelah sini netral.
Emang dulu tuh aku diganggunya di situ sih. Tuh, naik 8, naik 8, naik 8 di sini. 3 0. Coba kita lihat yang habis dicuri itu ya. Apa kabel-kabelnya dicuri orang itu, dibobol orang. Di sini kuat enggak? Di sini malah netral, teman-teman. Malah netral loh. Cuma electric field doang yang nyala, tapi cuma satu doang di kabel ini. Yang paling kuat di situ tadi. Kenapa sama tempat itu? Agak aneh. Ini kalau pakai EMF udah pasti kuat banget nih. Lo netral. Tadi kuat lo di sini lo, di kursinya lo. Kenapa sekarang magnetic field-nya nol? Kejungkel kali tadi waktu hantunya waktu aku giniin. Tadi kuat lo. Ini udah netral. Oke, aku mau coba ke lantai yang bawah situ ya. Lantai yang aku dibanting pertama kali. Nah, di sini teman-teman. Mari kita watch. Wow. Wow, kok masih kuat? Apa merconnya nggak mempan ya? Perasaan di rumah hantu jutawan habis keledakin mercon, habis itu netral deh. Deh, mati. Loh. Malah mati dia. Udah gila. Mati tiba-tiba, padahal indikator baterainya masih kuat loh. Nih. 19 21 2123. Kelihatan nggak sih? Tuh 24. Tapi dia nggak sampai tulisan harmful gitu, teman-teman. Di daerah sini. Electric field 0, magnetic field sekarang 0. Kalau tadi di sini kuat, teman-teman. Tuh. Tapi nggak sampai harmful kayak apa? Yang di rumah jutawan waktu itu. Rumah hantu jutawan. Mari kita masuk ke dalam. Seberapa angker sih tempat ini? Masuk. Oke. Dia tenaganya masih sama aja, 29 28. Di sini agak bau bunga-bunga yang ada di kuburan tuh, nggak tahu bunga apa, lupa, Kamboja. Agak bau kayak gitu, harusnya kan bau belerang ya. 4 turun dia. 3 0 18 21 24. Electric field 0, magnetic field naik. Ini bukan listrik, teman-teman. Habis ini kita coba pakai thermal ya. Ada apa di tempat ini? Kenapa bisa kayak gini? Ternyata yang paling kuat di sini titik. Spotnya ada dua, teman-teman. Di tempat aku diganggu dulu itu. Dulu aku belum punya alat-alat ini ya. Ini netral. Tadi di sini kuat banget. Mari kita coba tes lagi. Tuh. Electric field 0, magnetic field naik. Paling tinggi 29 tadi, teman-teman. Cuman dia nggak sampai harmful. Ini bukan listrik, teman-teman. Kalau magnetic field-nya yang gerak kayak gini nih. Something happens with this room. Kalau di sini netral, teman-teman. Tapi kalau di sini, tuh, kelihatan nggak sih kalian? Naik dia magnetic field-nya. Oh, nggak tahu ya. Kalau dari aku tanya-tanya sama orang sekitar, warga sekitar, tempat ini tuh dulu rumah, memang rumah. Cuman abis itu sempat disewain buat kantor. Cuman itu yang mereka tahu, teman-teman. Ya udah. Cuman itu yang mereka tahu. Cuman berhubung aku sekarang udah punya alat-alat komplit ya. Ini agak aneh sih. Sekarang sudah sekitar 6 bulan berlalu. Tempat ini masih mendeteksi loh. Maksudnya electric field-nya tadi di sini itu 0, magnetic field-nya itu naik. Paling tinggi sampai berapa tadi? 29 ya. Selihatku sih itu. Ngomong-ngomong, ini ngerekam kan? Oke, cool, ngerekam. 6 bulan berlalu dan tempat ini masih angker dong. Mungkin harusnya tadi aku nggak ngeledakin mercon dulu ya. Tapi aku udah terlanjur emosi sih. Harusnya aku coba dulu pakai alat ini, baru abis itu aku ledakin pakai mercon. Mungkin hantunya KO kali ya kena merconnya. Tapi walaupun udah aku ledakin, dia masih kuat loh.
Mari kita coba pakai termal ya. Oke, cool. Di termal semua kelihatan normal. Ruangan ini normal. Tapi gedung ini kok dilihat lebih ancur daripada yang sebelumnya ya, waktu aku datang sebelumnya itu Maret itu. Apa ini? Itu yang kayak di toilet ya? Oke deh. Normal. Sekalian aja lah kita liatin semuanya ya. Tapi mungkin kalau normal-normal aja bakalan aku percepat ini teman-teman. Semuanya terlihat normal. Mari kita lihat lokasi yang waktu itu aku di teror itu ya. Lokasi kedua ini aku di teror. Lokasi pertama tuh ada di bawah situ tuh. Nah, ada apa itu di sini? Normal. Coba masuk ke dalam deh. Di termal semuanya normal kecuali tembok-temboknya, tapi kalau tembok itu wajar dia nyala kayak gitu, teman-teman. Akankah aku dapat gangguan lagi di sini setelah semua berlalu? Wait. Ini gagangnya agak nyala nih, teman-teman. Sama kayak yang di rumah kolonial itu ya. Itu gagangnya nyala itu, teman-teman. Nggak ngerti deh. Di termal kan bisa lihat kan? Itu agak nyala-nyala gimana gitu. I don't know, kenapa sama gagang ini? Tapi tadi di sini kuat sih, terutama yang di sini nih. Ini di kursinya ini ada apa nih sebenarnya di dalamnya nih? Di kursi ini tuh kuat, teman-teman. Tadi pakai ERT. Tapi di termal semuanya kelihatan baik-baik saja, aman-aman aja. Nah, ini gangguan ketiga waktu itu. Pintunya banyak yang dibalik. Apa itu nyala-nyala di sana tuh? Wait. Kok gagang yang di sini nyala nggak? Gagang yang di sini tidak nyala, teman-teman. Oh, kalau yang di luar nyala itu tembok ya. Ini kelistrikan ada kerusakan nggak nih? Tidak ada kerusakan, tidak nyala, teman-teman, listriknya. Coba aku geser dulu kamera utama ya. Kita lihat. Nyala, teman-teman. Nyala bagian apa itu namanya, stop kontaknya. Tapi kalau pakai kayak gini nggak terlalu kelihatan. Oh, kelihatan juga. Sorry ya teman-teman kalau ngomongku agak belepotan ya. Aku masih agak gugup sama tempat ini. Walaupun aku udah melewati tempat ini tuh lama gitu loh. Maksudnya durasinya tuh lama gitu. Sorry kalau ngomongnya jadi belepotan. Tempat ketiga gangguan aku. Aku diganggu, diteror di tempat ini. Ini sampai lantai-lantainya? Oh enggak. Tak kirain lantainya nyala juga. Masih merekam semuanya? Oke, good. Mulai kamar mandinya. Adakah yang aneh di sini? Tidak ada yang aneh di sini. Cuman di sini panas, teman-teman. Di kamar mandi yang ini. Suara apa itu? Oh, teman-teman. Gak kedengeran kayaknya. Nggak kerekam kayaknya. Ayolah, hantu penunggu tempat ini. Di mana Anda? Apakah Anda sudah KO? Gara-gara aku lempar mercon? Atau KO karena tempat ini sudah kemasukan banyak YouTuber? Ayo kita lihat ruangan pertama kali, yang pertama aku ledakin tadi ya, sama yang pertama aku dapat bantingan. Nah, ruangan yang ini, teman-teman. Wait. Wih. Yang ini gagangnya nyala juga, dong. Tuh, kalian bisa lihat di termal, tuh. Coba ini aku pindahin dulu ya kamera utamanya ya, biar nggak ada lightingnya ya. Tuh, kelihatan jelas kan kalau nggak ada lightingnya. Kenapa gagang yang ini menyala gitu loh?
sama kayak yang ada di atas sana tuh tadi. Agak aneh. Aku nemu gagang pintu nyala kayak gini tuh udah dua kali, teman-teman. Di rumah yang ini, di bangunan ini, sama di bangunan kolonial yang pintunya gerak-gerak itu. Agak aneh. Tapi kayaknya di sini nyalanya nggak terlalu kuat, nggak sekuat yang di apa rumah kolonial ya. Oke deh. Aku mau lihat bagian dalam sini. Teman-teman, apa itu? Kalian lihat di thermal? Tuh, terang banget teman-teman. Apa itu? Apa ini? Apakah tembok? Was, tembok ternyata. Astaga, paranoid aku. Oke, keanehan yang didapat di kamera thermal cuman nganu ya, cuman gagang pintunya lagi. Spot-spot di mana aku diganggu, dan di spot-spot di mana aku diganggu ini itu berdasarkan ERT itu kuat juga walaupun nggak sampai harmful. Oke deh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakalan tidur di sini sampai pagi. Tapi berhubung kursi ini yang aku pakai jok yang tadi itu berdasarkan ERT itu kuat, aku akan pakai dia buat alas tidurku. Jadi nanti aku mau coba tidur sambil duduk kayak gini. Ah, nyaman sekali Pak Le. aku udah taruh beberapa kamera di sini di tiap-tiap ruangan yang waktu itu banyak gangguannya. Aku taruh di sana teman-teman. Kali aja, mungkin aja nanti ada gangguan-gangguan tertentu gitu kan ya. I don't know. Tapi kalau feelingku ya, aku ngerasa setelah 6 bulan berlalu di sini tuh nggak seangker dulu lagi teman-teman. Dulu tuh aku sampai ya KO memalukan itu sekitar Maret. Tanggal 2 kalau nggak salah. Kalau sekarang ini udah tanggal 1, tapi September. Berarti itu udah sekitar 6 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Dan aku ngeliat banyak perbedaan di sini. Tempat ini semakin hancur, AC-AC-nya hilang. Terus kabel-kabelnya juga pada diambilin orang. Jesus Christ. Cuman sebelum aku kan memang upload videonya kan Agustus kemarin ya. Tanggal 31 kalau nggak salah. Jadi rentang waktu selama dari Maret sampai Agustus itu udah banyak orang yang datang ke sini, teman-teman. Banyak banget YouTuber yang datang ke sini. Aku sampai lupa siapa aja gitu. Ya wajar aja ya kalau misalnya tempat ini udah beda sama yang dulu ya. Dulu tuh kan masih bersih, seingatku tuh barang-barangnya ya emang udah pada kosong sih. Cuman at least kabel-kabelnya masih banyak, listrikan juga masih bagus. AC-AC-nya juga masih ada. Tapi kok sekarang nih semakin hancur tempat ini. Dan aku nemu banyak barang-barang yang tidak kutemukan dulu. Contohnya kayak kursi yang aku pakai duduk sekarang, sama layang-layang yang tadi kita temuin. Ah, ya begitulah. Aku nggak tahu lagi mau ngapain. Sebenarnya aku mau pakai spirit box kali ini teman-teman. Cuman gimana ya, di video sebelumnya tuh banyak dari kalian yang protes gitu loh. Bang, kupingku sakit, bang, spirit boxnya gini, bang, bang, bang. Bingung aku teman-teman. Kalian tuh waktu dulu aku pakai aplikasi, kalian protes bilang, bang, itu tidak valid pakai spirit box. Ini aku udah pakai spirit box. Bang, kupingku sakit nih. Aku bingung aku harus gimana lagi. Terus buat kalian yang nyuruh aku cari spirit box yang agak gedean, aku gak tahu namanya apa itu. Aku udah cari cuy, gak ketemu di marketplace yang ada di Indonesia gitu loh. I don't know lah. Kalau misalnya kalian punya linknya, tolong kasihin ke aku gitu, link pembeliannya gitu. Kali aja nanti ada rezeki ya, aku belilah untuk menambah alat-alat tempur saya gitu loh. So, jadi kali ini mungkin aku diem-diem gini aja sampai aku tidur ya. Ini udah jam 1:30 kayaknya ini. Sip deh. Thermal masih on ya di situ ya. Dua masih on ya. Oke, kamera yang lain. Good, everything is cool, everything is fine. Sip. So boys and girls, karena aku tidak tahu mau ngapain lagi, jadi aku mencari kesibukan lain dan menyerahkan sisanya pada kamera-kamera yang sudah kupasang sambil menunggu obat tidurku bekerja. Oh iya, aku benar-benar minta maaf buat kalian yang nungguin videoku teman-teman, kalau aku lama uploadnya. Tapi serius deh,
Dalam proses pembuatan video uji nyali seperti ini, memakan banyak waktu loh. Bayangin coba, kalian harus ngecekin satu-satu footage ini. Yang mana masing-masing footage memiliki durasi sekitar 2 jam cuy. Jadi ya, sorry kalau lama. Aku mengerjakan semuanya sendirian. Tapi, it's okay lah. Karena setelah pengamatan panjang, akhirnya usahaku tidak sia-sia. Oh my god, so beautiful. Bagus loh pemandangannya dari sini tuh. Oke, feel yang aku rasain semalaman di sini sekarang nggak terlalu creepy sih. Mungkin ada sedikit rasa gugup atau takut gitu ya aku sebutnya ya. Mungkin itu sisa-sisa dari video sebelumnya karena aku udah dibikin KO ya. Tapi kalau sekarang nggak terlalu sih, nggak se menakutkan dulu tuh. Cuman alat-alatku berkata lain teman-teman. Tempat ini masih angker ternyata. Dari apa? Kamera termal itu dia ngelihat ada beberapa keanehan. Cuman aku belum lihat yang waktu aku tidur ini ya, karena aku tinggal di situ tuh. Gagangnya nyala, terus abis itu, oh ya itu sama kayak yang di rumah kolonial sekali lagi. Terus abis itu ERT dia sampai di angka paling tinggi itu 29. Cuman nggak sampai harmful gitu teman-teman. Masih agak keren sih tempat ini sih. Oke lah teman-teman, jadi mungkin gitu dulu aja sesi uji nyali kita pada hari ini. Terima kasih sudah nonton. Terakhir namaku Joe. I'll catch you later.